Assalamualaikum dan salam sejahtera buat sahabat semua. Selamat datang ke Kak Mia. Buat sahabat semua, kami doakan semoga sehat selalu, murah rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Sebelum kita lanjut punya, buat sahabat yang subscribe, tolong subscribe ya, agar channel Kak Mia lebih cepat berkembang di masa akan datang. Amin. Terima kasih. Sahabat semua, selamat pagi. Ini hari Sabtu. Jadi Kak Mia nak masak mie goreng Sabah lah. Mie papan. Mie papan yang kita beli hari tu. Kak Mia nak goreng sebab anak-anak semua kat rumah. Rani pun boleh bawa. Kalau dia tak nak sarapan sebab dia jarang dia nak sarapan dekat rumah. Jadi kalau dia tak nak makan pun dia boleh bawa. Ini kita rebus dulu ya sahabat. Ini mie papan nama dia. Ini sedap nih sahabat. Ini dari Sabah. Ini rasanya udah boleh angkat. Berat lah sahabat. Berat juga. Goreng 2 bungkus lah. Sebab kita ramai. Oke, sahabat. Ini kita nak tambah kicap. Nah, kicapnya pun kicap ayam ya, sahabat. Kicap ayam Sabah. Kicap Sabah nih. Kalau dulu susah, sahabat, nak dapatkan kicap nih ya. Sekarang senang sikit sebab dah ada kedai yang jual. Orang Sabah juga. Tapi dekat tempat Kak Mia ni ada satu kedai Cina tu, kedai burung. Dia ada jual kicap ni. Tapi mi dia belum ada. Mi Sabah belum ada. Tapi kicap ayam ni dia ada jual. Dekat Pandamaran tu. Jadi senang. Kalau tak sempat nak pergi Andalas, atau pergi Pandamaran je dekat. Dia kicap Sabah ni, kicap ayam ni, walaupun dia agak mahal sikit, tapi dia pekat. Jadi rasa macam okey lah. Ni tinggal kita goreng sebab dah ada kicap. Nanti kita campur lagi yang di atas tuh. Wah, makan sedap kami pagi ini. Sarapan kami sedap. Kalau anak-anak Kak Mia pun, dah pandai mencari kalau lama tak makan. Goreng Sabah nih. Wow. Oke, tinggal kita goreng. Goreng. Ya sahabat, sekarang Kak Mia nak goreng mie lah. Minyak kita dah panas ya. Kak Mia masuk bawang. Bawang merah, bawang putih. Goreng mie paling simple ya. Sekarang dah wangi ya bawangnya. Kak Mia masuk ayam. Lama ya sahabat, baru kita makan Sabah lagi. Itu tadi garam. Ini Ajinomoto. Ini
Kita tunggu ayam dia masak dulu. Kak Mia nak potong sayur. Sekarang Kak Mia masuk sayur ya. Ini sawi. Kak Mia masuk air sikit biar sayur dia masak. Kak Mia letak Maggi cukup rasa sikit. Sekarang kita masuk mie dia ya, sahabat. Oke, Kak Mia nak tambah air panas sikit. Biar dia cepat berderai. Ini memang tak letak cili ya, sahabat. Nah, sebab nanti Kak Mia akan tumbuk cili lah. Masih ada yang tak kena kicap, kita tambahkan lagi. Ya sahabat, nah, sekarang Kak Mia nak rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sedap sangat. Dah cukup rasa ya sahabat. Sekarang Kak Mia nak tutup api. Sekarang kita nak buat cili dia. Ambil sudu Pak Is. Nah, ni cili dia sahabat. Cili api. Tumbuk peran limau. Letak cuka sikit. Mantap. Bawa stroberi. Sedap ni sahabat. Banyak lagi ya dekat dapur. Wow. Sekarang kita nak makan. Ini sekarang kita sarapan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedaplah sahabat. Ya sahabat semua, karena Kak Mia nak lanjut sarapan lagi. Budak-budak pun nak sarapan sekali. Jadi video kita cukup sampai di sini. Kak Mia nak ucapkan terima kasih banyak pada sahabat semua yang sudah menonton video Kak Mia. Kita jumpa video berikutnya. Tapi jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Jaga diri, jaga kesehatan. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye, sambilkan mama air. Air putih. Sedapnya.